Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Datuk Sri Paduka Pangeran Haji Bahrom bin Pangeran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama Brunei Darussalam, tuan-tuan imam, muslimin muslimat, jamaah fardu zuhur, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita siang ini mengimarahkan masjid. Kata mengimarahkan diambil dari ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallah. Dari kata ya'muru itulah makna mengimarahkan masjid. Allah bersumpah dalam Al-Quran, satu rumah yang dimakmurkan, yang diimarahkan, wal baitil ma'mur. Ma'mur artinya ramai, megah, hebat. Sebab yang bertawaf berkeliling di Baitul Ma'mur itu satu hari 70 ribu malaikat. Satu hari 70 ribu malaikat, esok 70 ribu malaikat. Sejak mula diciptakan Al-Baitul Ma'mur sampailah hari kiamat. Dan Nabi Adam AS menyaksikan dengan matanya Al-Baitul Ma'mur, malaikat mengelilingi. Manakala Adam turun ke bumi, dia rindu dengan Al-Baitul Ma'mur, maka Allah memerintahkan dia untuk membina Ka'bah. Maka bina yang pertama di atas muka bumi ini adalah masjid. Dalilnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata. Sesungguhnya binaan pertama di atas muka bumi ini adalah binaan yang ada di kota Bakkah. Nama lainnya Makkah, disebut juga Ummul Qura. Itulah dia binaan. Ayat ini dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, binaan yang pertama adalah Al-Masjidul Haram. Kemudian sahabat bertanya, "Tsumma, selepas itu apa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah mengatakan, "Al-Masjidul Aqsa." Kam bainahuma, berapa masa antara pembinaan Masjidil Haram dengan Masjid Al-Aqsa ini? Kata Nabi, arba'un nasanah, 40 tahun. Maknanya apa? Yang pertama binaan di atas muka bumi adalah masjid. Oleh sebab itu, memakmurkan masjid, makna awal memakmurkan adalah membina masjid. Lalu kemudian selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, dia pergi dari kota Makkah pada hari Isnin. Dia sampai di Quba hari Isnin. Dia bertolak dari Quba hari Jumat. 4 hari di Quba, malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis, malam Jumat, berdirilah satu masjid. Itulah dia Masjid Quba. Mudah-mudahan kita diberikan selalu kesempatan sehat badan, murah rezeki untuk bersolat di Masjid Quba. Orang Makkah melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul. Orang Madinah jauh 400 km, dia tak boleh melaksanakan umrah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang solat sunat 2 rakaat di Masjid Quba, maka dia sama seperti orang yang melaksanakan umrah. Sesiapa sahaja yang melaksanakan salat sunat 2 rakaat di Masjid Quba, maka dia sama seperti orang yang melaksanakan umrah. Tapi hari ini banyak jamaah umrah yang tak salat di Masjid Quba sebab waktu habis untuk ambil gambar selfie. Lepas ustaz bagi tazkirah baru dia ingat. Nah, ini maknanya kita ambil pelajaran, tidak hanya setakat sebatas melihat binaan masjid, tapi ada hikmah-hikmah di balik itu. Nabi bila dia sampai di suatu kawasan, dia bina masjid.
maka berdiri tegaklah Masjid Quba. Hari Jumat Nabi pergi ke kota Yasrib. Nabi ubah nama Yasrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nama lainnya Tibah, baik. Yang sebelumnya tak baik, nama tak elok, dirubah Nabi menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah Tibah. Maka di situ dibina juga satu masjid. Itulah dia Masjid Nabi Muhammad yang kita sebut dengan Al-Masjidun Nabawi. Ma baina baiti wa mimbari. Bila kita menghadap ke arah kiblat, mimbar Nabi, mimbar Nabi, rumah Nabi di sebelah kiri. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku, radhatun min riyadil jannah, satu di antara taman-taman surga. Ma baina baiti, antara dinding rumahku, kamar Nabi bersama Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin. Sebab di situ ada pintu. Mula-mula tiang pertama di samping kubur Nabi namanya Ustuwanatus Sarir. Ustuwanah tiang, sarir tempat tidur. Sebab ada tertulis di atas Ustuwanatus Sarir, tiang tempat tidur. Sebab di bawah tiang itulah dulu diletakkan tempat tidur Nabi yang terbuat dari anyaman pelepah kurma manakala Nabi iktikaf. Sebab manakala Nabi iktikaf, dia tidak keluar daripada masjid. Sampai suatu hari Aisyah datang dari balik dinding, kata Nabi, nawilinil khumrah, wahai Aisyah, tolong engkau ulurkan kepadaku kain. Nabi tak nak keluar daripada Masjid Nabawi sebab takut iktikafnya batal. Dan Aisyah tidak masuk ke dalam masjid sebab Aisyah dalam keadaan maaf, dalam keadaan uzur, dalam keadaan haid. Lalu apa kata Nabi? Nawilinil khumrah, ulurkan tanganmu itu dari balik dinding memberikan kain, wahai Aisyah. Aisyah tidak mau. Kata Aisyah, aku tidak mau. Lalu kata Nabi SAW, tangan engkau maaf, tangan engkau tidak haid. Engkau yang tak boleh masuk ke dalam, tapi tangan engkau tetap boleh. Tiang pertama, tiang Ustuwanatus Sarir, Nabi iktikaf. Selepas Ustuwanatus Sarir, Ustuwanatul Haras. Ustuwana maknanya tiang, haras penjaga. Sebab di tiang itulah tegak Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali radhiyallahu an menjaga Nabi dari musuh-musuh musyrik, Yahudi, kafir, munafik. Tegak dia menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustuwanatul Haras. Selepas Ustuwanatul Haras, tiang yang ketiga Ustuwanatul Wufud. Wufud artinya tamu-tamu. Maknanya tamu-tamu yang datang, Nabi duduk di sebelah tiang, datanglah tamu berdatangan menjumpai Nabi. Tamu paling banyak datang selepas tahun ke-8. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 1, tahun 2 perang Badar, menang umat Islam. Tahun ketiga Abu Sufyan membalas dendam sakit hati. Tahun ke-6 bermimpi sahabat, ya Rasulullah, ya, malam tadi aku melihat dalam mimpi bahwa kita masuk ke Masjidil Haram, kita tawaf, kita sa'i, kita tahallul. Sebahagian kita ada yang mencukur rambutnya habis, sebahagian kita ada yang memotong pendek saja. Kata Nabi SAW, kalau begitu maknanya kita mesti berangkat umrah. Nabi pun pergi bersama sahabat melaksanakan umrah dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Tapi umrah itu batal, cancel. Sebab apa? Sebab dihadang oleh kafir Quraisy di tempat itu bernama Hudaybiyah. Maka dikenallah perjanjian tahun ke-6 dengan perjanjian Hudaybiyah. Tak jadi Nabi melaksanakan umrah, balik ke kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi tahun ke-7 dia buat lagi, disebut dengan umrah qadha. Tahun ke-8 itulah pembebasan kota Makkah. 10,000 Nabi membawa pasukan dipimpin oleh panglima bernama Sa'ad bin Ubadah, masuk mereka ke kota Makkah Al-Mukarramah. Selepas itu barulah berbondong-bondong datang orang masuk Islam. Allah berfirman menceritakan kisah ini, idza ja'a nasrullahi wal fath. Ketika sudah datang kemenangan dan pertolongan Allah, waraitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Kau lihat mereka datang masuk dalam agama Allah. Bukan satu, bukan dua, bukan lima, bukan sepuluh. Afwaja, afwaja. Berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, berjamaah-berjamaah datang.
Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi waja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Selepas tahun ke-8 itulah kedatangan mereka ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, masuk Islam, dan Nabi menyambut mereka di tiang masjid. Apa maknanya? Masjid bukan setakat tempat salat, tapi masjid juga adalah tempat iktikaf. Tapi jangan, sebab saya sampaikan tadi ada tiang tempat tidur Nabi, esok semua bawa tempat tidur di masjid. Masjid sebagai tempat iktikaf. Makanya masuk ke dalam masjid, nawaitu sunnatal iktikaf lillahi ta'ala. Begitu kata ulama-ulama mazhab Syafi'i, bila nak masuk masjid, nawaitu sunnatal iktikaf. Dulu di tiang Masjid Nabawi sebelah kiri, bila kita masuk dari pintu Babus Salam, ada tiang sebelah kiri, tertulis di atas, nawaitu sunnatal iktikaf. Aku berniat sunnat iktikaf. Tapi bila hari ini, esok pagi, tuan-puan pergi ke Masjid Nabawi, tengok tulisan sudah tak ada lagi. Yang tertulis di situ, la ilaha illallah. Sebab mereka melarang melafazkan niat. Talaffuz bin niat bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnah. Akhirnya tulisan itu dibuang. Padahal sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, kita melafazkan niat. Maka di sebagian masjid-masjid kita tetap ada tulisan, nawaitu sunnatal i'tikaf, nawaitul i'tikaf di hadal masjid. Maka selama kita mendengar tazkirah, dari mulai salat tadi datang masuk, hinggalah kita keluar nanti, semuanya tetap mendapatkan pahala i'tikaf insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lalu kemudian masjid pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah binaan persegi 4 saja. 22 meter dari dinding kamar bilik Nabi sampai ke mimbar, dari mimbar pula ke belakang 15 meter, 22 meter. Itulah yang disebut dengan rawdatun min riyadil jannah. Disitulah Nabi melaksanakan salat. Masa itu mihrab belum ada lagi. Binaannya hanya 4 lurus saja. Mihrab maju ke hadapan seperti ini, baru ada renovet Masjid Nabawi. Datanglah seorang arkitek dari Damaskus Suriah. Dialah yang pertama kali membuat mihrab. Mihrab datang belakangan. Mihrab datang belakangan selepas ada arkitek yang datang daripada Damaskus Suriah. Lalu kemudian masa itu belum lagi ada kubah. Kubah datang belakangan. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam atapnya hanyalah pelepah-pelepah kurma, lalu kemudian tiangnya hanyalah batang-batang kurma, dan dindingnya hanyalah batu-batu saja. Lalu bila datang kubah? Kubah datang manakala umat Islam sampai ke kota Bizantium. Kota Bizantium pada masa Greek dibina oleh seorang kaisar bernama Bizan. Maka dia buat nama dia Bizantium. Lalu kemudian selepas itu datang seorang kaisar Kristian bernama Konstantin. Dia ubah dari Bizantium menjadi Konstantinopel. Selepas itu abad ke-15 datang seorang bernama Muhammad Al-Fatih. Dia ubah dari Konstantinopel menjadi Istanbul. Sampai hari ini tegak. Dan nama dia diabadikan dalam sejarah. Bukti kebenaran sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, latuf ta'annal Konstantiniyah, sampai masanya nanti Konstantinopel akan dibebaskan oleh umat Islam. Wala ni'mal amiru amiruha, panglima perang yang terbaik adalah panglima perang hari itu. Wana ni'mal jaisu dzalikal jais, dan pasukan tentara yang paling hebat adalah pasukan tentara itu. Dalam satu malam dia boleh mendatangkan 70 kapal untuk masuk dari tepi selat, masuk untuk merebut dan merubah menjadi masjid. Yang kemudian pada tahun 1923 datanglah seorang bernama Mustafa Kemal Ataturk. 1935 berubah dari masjid menjadi museum sampai hari ini. Artinya apa? Bahwa Allah SWT ingin menunjukkan Islam tidak melarang binaan masjid dari luar agama kita, selama dia tidak terkait, terhubung dengan ibadah. Tapi kalau sudah masalah ibadah, tak ada tawar-menawar. Wala ana abidum ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Mihrab datang belakangan. Kubah datang belakangan.
Bagaimana pula dengan menara? Menara pun datang belakangan. Sebab pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah azan di atas satah, satah atap rumah. Sebab binaan yang tinggi, suara lebih sampai ke telinga jamaah. Azan dua muazin Nabi. Pertama namanya Abdullah bin Ummi Maktum, satu lagi namanya Bilal bin Rabah. Azanlah dia di atas satah atap rumah. Bila datang menara? Menara datang manakala masa Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Umar Ibnul Khattab membebaskan negeri bernama Mesir, Misra. Allah menyebut kata Mesir dalam Al-Quran, idkhulu Misra, insyaAllah aminin. Selepas itu mereka sampai ke sebuah kota yang dibina oleh seorang kaisar bernama Alexander the Great. Kota itu bernama Alexandria, Al-Iskandariah. Di sana berdiri sebuah tiang besar, di atasnya ada api. Tempat api itu dalam bahasa Arab disebut dengan manarah. Nar api, manarah tempat api. Lalu kemudian umat Islam melihat, ini tempat api, cantik, indah, tinggi. Apinya dibuang, muazzin naik ke atas. Lebih tinggi, lebih elok, suara lebih sampai. Maka diambillah manara, diletakkan di tepi masjid sebagai tempat muazzin naik ke atas. Muazzin naik ke atas, dia memandangkan azan, suaranya tinggi sampai kepada jamaah. Dari kata manara, tempat api, berubah menjadi menara, menara, menara masjid. Dulu muazzin naik ke atas, sekarang muazzin di bawah, suara dia di atas. Lama-lama nanti kita khawatir muazzin tak ada lagi, tinggal suara saja nih. Recording, na'udzubillah. Oleh sebab itu maka muazzin-muazzin kita, kita ajar musabaqah azan. Supaya apa? Supaya masjid. Kita cerita 60 menit, 30 menit awal ini masalah memakmurkan masjid, binaannya dulu. Islam tidak melarang kita membuat lantai masjid. Padahal dulu lantai masjid zaman Nabi SAW adalah pasir saja. Makanya dalam riwayat Khaliful Yahud, hai orang beriman, bezakan diri kamu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi kalau dia sembahyang, dia tak pakai kasut, dia tak pakai selipar. Maka kata Nabi, Khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Maka mereka salat di dalam Masjid Nabawi memakai selipar, memakai khuf, kaki dia tertutup. Mana dalilnya? Nabi menjadi imam, makmumnya sahabat. Manakala Nabi salat menjadi imam, Allahu Akbar. Di tengah salat itu Nabi membuka selipanya, Nabi buka. Sahabat yang melihat Nabi semuanya membuka. Selepas itu pun salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nabi tengok ke belakang, banyak betul selipah. Kenapa awak buka? Kata Nabi, kenapa kamu buka? Kata sahabat menjawab, tadi masa kami sembahyang, kami tengok engkau buka, maka kami buka pula. Kata Nabi, aku buka sebab tadi datang Jibril. Kata Jibril alaihissalam, itu di selipah engkau ada najis, maka aku buka. Kamu tak ada najis, kenapa kamu buka? Apa pelajaran dari satu hadis ini? Pertama, bahwa Masjid Nabawi awal-awalnya adalah pasir, tidak berlantai. Yang kedua, bahwa saat sholat kita boleh melakukan suatu perbuatan di luar gerakan sholat kalau memang darurat. At-darurat tubihul mahzurat. Yang ketiga, bahwa sahabat Nabi itu mengikut Nabi, dia tak tanya-tanya. Sahabat Nabi mengikut Nabi, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami ikut, kami tengok, kami buat, tak ada tanya-tanya. Tak ada tanya masa Nabi buka, Nabi tak ada tanya. Ya Rasulullah, kenapa engkau buka? Tak ada. Sami'na wa ata'na. Begitulah ketundukan, kepatuhan, ketaatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa hari ini masjid berubah? Masjid ada mihrabnya, masjid ada kubahnya, masjid ada menaranya, masjid ada lantainya. Selepas lantai dia bagi hambal, cantik. Islam tidak melarang kita memakmurkan, membina masjid sedemikian indah. Bagaimana hukum menuliskan khat? Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji, kemudian menumbuhkan 7 cabang. Dalam satu cabang tumbuh 100. Tulis keliling. Menurut mazhab Maliki, makruh hukumnya menulis tulisan di dinding. Lama saya berpikir, kenapa mazhab Maliki memakruhkan tulisan di dinding?
Rupanya mazhab Maliki kalau sembahyang, sholat, mata dia tidak menghadap tempat sujud, tapi mata dia menghadap ke depan. Karena dia pakai ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Mazhab Syafi'i sholat, dada dia menghadap masjidil haram, tapi muka dia, wajah dia ke tempat sujud. Mazhab Maliki tidak, muka dia menghadap ke depan. Bila ada orang Brunei sholat menghadap ke depan, mungkin Maliki. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajah engkau menghadap ke arah masjidil haram. Patutlah mazhab Maliki memakruhkan tulisan di dinding. Sebab apa? Sebab orang mazhab Maliki sholat menghadap ke depan. Bila di dinding ada tulisan, pikiran dia berkata-kata, siapalah agaknya menulisnya. Oh, kita tak boleh pakai satu mazhab sahaja. Kita cari sebab mengapa dia memakruhkan. Sebab ada sebab di sana. Adapun kita seindah apapun, cantik pun tulisan, kita tak confuse, kita tak fikirkan. Sebab kita menengok tempat sujud kita. Allahu Akbar. Apakah bila kita solat sembahyang itu mata kita terbuka atau tertutup? Terbuka sah, tertutup sah. Yang sebenar-benarnya Nabi itu kalau solat terbuka atau tertutup? Kata Nabi, uqtulul aswadaini fis solat, bunuhlah dua yang hitam ketika engkau sedang solat. Allahu Akbar. Bunuhlah dua yang hitam walaupun engkau sedang solat. Apa dua yang hitam? As-su'ban, ular. Al-aqrab, kala. Ular, kala, hitam. Dari dulu sampai sekarang ular dengan kala memang hitam. Bunuhlah dua yang hitam manakala engkau sedang solat. Apa makna hadis ini? Menunjukkan bahwa orang yang solat itu matanya terbuka. Karena kalau mata dia tertutup, mana dia nampak ular sama kala? Menunjukkan mata dia terbuka. Dalil yang kedua, sahabat Nabi solat di belakang. Abu Bakar jadi imam sebab Nabi sedang sakit. Nabi sakit, kata Nabi, bila aku sakit, Abu Bakar maju jadi imam. Tapi rupanya pagi itu Nabi SAW keluar dari bilik dia. Nabi keluar. Manakala Nabi keluar itu, sahabat di belakang, Abu Bakar sudah maju ke hadapan. Solat sudah dimulai. Bagaimana cara sahabat membagi tahu Nabi bahwa Abu Bakar sudah datang? Abu Bakar jadi imam, Nabi datang. Bagaimana cara sahabat membagi tahu Abu Bakar mengatakan Nabi sudah datang? Tak mungkin sahabat bagi tahu dengan berbicara batal salat. Tak mungkin dia katakan, Abu Bakar, ini Nabi datang. Maka sahabat memukul tangan. Sahabat memukul tangan. Dia nak bagi tahu bahwa ayah Abu Bakar, ini Rasulullah datang. Selepas salat kata Nabi, innamat tasfiqu lin-nisa. Memukul itu bagi perempuan. Kalau laki-laki bukan memukul, tapi dengan mengucapkan subhanallah. Apa maknanya? Menunjukkan sahabat Nabi masa itu solat, mata dia buka, maka dia nampak Nabi datang. Kalau mata dia tutup, mana dia tahu siapa yang datang? Tapi walaupun begitu, orang yang solat menutup mata sah. Ustaz Somad, sahkah orang yang solat matanya tertutup? Sah. Kalau tidur, batal. Sebab dia hilang ingatan. Nah, oleh sebab itu maka memakmurkan masjid. Lalu kemudian selepas dimakmurkan masjid dengan binaannya yang cantik dan indah, saya hanya ingin mengatakan bahwa Islam tidak menolak kemakmuran pembinaan masjid. Sila bina masjid seindah secantik-cantiknya, walaupun Nabi tidak pernah melakukannya, karena ini termasuk perbuatan. Kalaupun dikatakan bid'ah, kata Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atani, bid'ah itu ada dua, bid'atun mahmudatun wa bid'atun mazmumah. Ada yang tercela, ada yang terpuji. Adapun perbuatan, perbuatan yang baik-baik, tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah, maka perbuatan itu amat sangat baik dianjurkan. Maka kita tengok hari ini masjid, Masya Allah, Tabarakallah. Mengapa orang-orang menulis Allah dan Muhammad, Allah dan Muhammad? Kenapa tiba-tiba Ustaz Abdul Somad ingat tulisan Allah dan Muhammad? Sebab pintu keluar ada tulisan Allah dan Muhammad. Setengah orang mengatakan tak boleh menulis dinding Allah dan Muhammad.
Suatu ketika Nabi Adam alaihissalam berdoa, doanya ada dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu selepas itu Nabi Adam berkata, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad an taghfirani. Ya Allah, berkat kemuliaan Muhammad, ampunkanlah dosa-dosa. Allah bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya kepada Nabi Adam bukan karena Allah tak tahu, Allah Maha tahu. Allah hanya nak bagi tahu bagi sesiapa saja yang tak tahu. Wahai Adam, ya, nama siapa yang kau sebut tadi? Nama Muhammad. Engkau kenal dengan Muhammad? Tidak. Kenapa engkau sebut nama Muhammad? Karena manakala engkau ciptakan aku dari tanah, rafa'tu ra'si, nafakhta fi ruhi. Kau ciptakan aku dari tanah, kau hembuskan roh ke dalam tanah. Selepas itu aku pun hidup, aku angkat kepala. Aku lihat ada tertulis nama di tiang arasy. Nama bersanding dengan nama engkau, Allah Muhammad. Tidak mungkin ada nama orang, nama makhluk bersanding dengan nama engkau kalau dia tiada kedudukan yang mulia. Pastilah dia mulia, maka aku bertawassul dengan menyebut namanya, memohon supaya engkau ampunkan aku. Nabi Adam berdoa kepada Allah menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahihkah hadis ini? Hadis ini dibahas panjang oleh Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah. Ini menunjukkan bahwa menulis Allah Muhammad di dinding adalah mengikut tulisan yang ada di tiang-tiang arasy. Karena tertulis di sana lafaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika memandangnya kita pun berselawat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika memandang ayat-ayat ini kita pun mengambil pelajaran dan iktibar. Ketika memandang tulisan-tulisan yang kita ingat adalah Allah. Ketika memandang tulisan yang cantik dan indah, kita ingat tangan kita sama. Tapi kenapa yang keluar dari tangan dia cantik, yang keluar dari tangan kita cantik juga, cuma tak macam itu. Oleh sebab itu yang datang adalah syukur, yang datang adalah zikir, yang datang adalah hikmah, yang datang adalah kebaikan-kebaikan. Ini masalah membina masjid. Masjid besar, masjid cantik, masjid bagus, masjid yang baik, semakin semangatlah orang datang untuk melaksanakan solat berjamaah. Kalau kita tengok hari ini, Masya Allah, Tabarakallah, selepas pembinaan masjid yang sedemikian cantik dan megah, maka yang paling penting bagian yang kedua adalah makna memakmurkan masjid. Bukan physically masjid, bukan lantai masjid, bukan tiang masjid, bukan menara masjid, bukan kubah masjid. Tapi yang kedua adalah meramaikan dengan solat berjamaah. Bagaimana orang supaya datang solat berjamaah ke masjid? Di antaranya menjadikan halaqah majlis ilmu. Halaqah artinya bulat. Bulat. Halaqah artinya bulat. Sebab manakala itu Nabi duduk. Ketika Nabi sedang duduk, datang sahabat duduk. Sahabat duduk, maka mereka membuat bulat lingkaran. Duduk halaqah. Maka berkembanglah halaqah. Ada halaqah Abdullah bin Abbas. Dia yang didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia pemahaman Al-Qur'an. Maka duduklah tabi'in di samping Abdullah bin Abbas, ada namanya Imam Ad-Dhahhak, ada namanya Mujahid, ada namanya Ikrimah. Ketika dia menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina tidak akan berzina kalau dia beriman. Wa la yasrabu syaribu hina yasrabu wa huwa mu'min. Orang yang minum khamar tidak akan minum khamar kalau dia beriman. Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis itu, murid-murid dia mendengar. Salah satu dari murid dia namanya Ikrimah. Tapi masa itu bukan hanya guru berbicara, tapi ada soal jawab. Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis, Ikrimah mendengar, Ikrimah bertanya. Seorang yang berzina tidak akan berzina kalau dia beriman. Seorang yang minum khamar tidak akan minum khamar kalau dia beriman. Wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Pencuri tidak akan mencuri kalau dia beriman. Ikrimah berpikir, kalau orang itu ada iman, dia tidak mencuri, maknanya manakala dia mencuri, dia berzina, dia minum khamar, imannya keluar.
Ikrimah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ayun zaul iman, apakah iman itu keluar dari badan? Wahai Abdullah bin Abbas, bolehkah iman itu keluar dari badan? Abdullah bin Abbas syabbaka, syabbaka baina asabi'ihi, dia syabbaka, menjalin jari jemarinya. Selepas itu thumma naza'ahu, kemudian dia lepaskan. Apa kata dia? Hakadha yunza'ul iman, beginilah iman itu lepas dari badan. Orang yang berzina, lepas imannya dari badan. Orang yang minum khamar, lepas imannya dari badan. Orang yang mencuri, lepas imannya dari badan. Hina taba, kata dia bertobat, ada imannya masuk balik ke dalam. Makanya ada hadis, ada penjelasan hadis. Orang yang tak boleh membezakan mana hadis, mana penjelasan hadis, disebut dengan hadis mudabbaj. Mudabbaj, penjelasan hadis yang masuk ke dalam hadis. Penjelasan ayat Al-Quran namanya tafsir. Penjelasan hadis namanya syarah. Orang yang menjelaskan hadis itu namanya syarih. Sampai ke Brunei menjadi pensyarah. Pensyarah-pensyarah, dia menjelaskan hukum hakam, halal, haram, makruh, mubah, rukun, syarat, wajib, sunat, sunat, muakkad. Sebab dia menjelaskan sesuatu yang tak jelas menjadi jelas. Selama saya bagi tazkirah ni, jelas apa tak jelas? Alhamdulillah. Saya takut selepas tazkirah, selama ni saya jelas Ustaz, tapi selepas Ustaz bagi tazkirah makin tak jelas. Na'udzubillah. Nah, begitulah perkembangan dari mulai Nabi. Mengapa tabi'in ini berani bertanya kepada Nabi? Sebab sahabat dulu juga bertanya kepada Nabi dan Nabi menjawab. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang khamar dan judi. Yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang anak yatim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang infak sedekah. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perempuan yang uzur maaf sedang haid. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang anak bulan hilal. Yas'alunaka wa idza sa'alaka 'ibadi. Dan ketika mereka bertanya kepadamu nanti tentang aku, fa inni qarib, katakan aku dekat. Makanya banyak kali ayat-ayat Al-Qur'an itu isinya adalah jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan sahabat. Itulah maka saya selalu bagi tazkirah 60 menit, selepas itu buka soal jawab. Yang boleh saya jawab, saya jawab. Yang tak boleh saya jawab, saya bawa balik, nanti di Riau baru saya jawab. Selepas itu baru di-upload ke dalam channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like and share. Sekarang kita bukan alim, kita bukan Imam Syafi'i yang tahu semuanya, kita bukan yang faham semuanya. Tak faham, buka balik, baca kitab. Dulu masa saya balik dari Maghribi, dibawa balik dari Maghribi, ijazah BA dari Al-Azhar, selepas itu pula master daripada Maghribi, merasa tahu segalanya, bagi tazkirah. Ada yang nak bertanya, tanyalah, tanya, tanya, tanya. Bertanyalah orang kampung. Ustaz Abdul Somad, ya, kami di kampung ini bila ada orang mati meninggal dunia, dia lama tak sembahyang, maka kami bayarkan fidyah sembahyangnya dengan beras. Oh, tak tahu. Wah, saya jawab, saya balik dulu, saya baca kitab balik. Bila kita tak tahu, jangan kita katakan tak ada. Jangan katakan tak ada sebab kita tak tahu. Ustaz Abdul Somad, bolehkah orang yang mati itu sembahyang dia tinggalkan kita bayarkan dengan beras? Tak ada itu. Itu tak ada. Rupanya ada, kita tak tahu. Buka kitab, ada disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Asal usul pendapat ini dari Imam Al-Baghawi. Kata Imam Al-Baghawi begini. Kalau ada orang bernazar iktikaf, aku bernazar iktikaf di masjid selama bulan Ramadan 10 malam. Istri dia mendengar. Selepas dia cakap bernazar itu, dia pun mati. Maka satu malam iktikafnya itu boleh dibayar satu mud. Satu sok empat mud. Satu sok empat mud. Satu mud 750 gram gandum.
maka satu malamnya dibayar satu mud. Kata Imam Al-Bawawi. Imam Al-Bawawi berijtihad dari kalangan mazhab Syafi'i, orang yang berniat bernazar i'tikaf tapi dia tak sempat i'tikaf, meninggal dia, maka satu malam i'tikafnya itu boleh dibayar dengan satu mud, kata Imam Syafi'i. Datang Imam Al-Bawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, kalau satu malam i'tikaf boleh dibayar satu mud, maka satu sholat pun boleh dibayar dengan satu mud, kata Imam Al-Bawawi. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i sendiri pun menolak pendapat ini. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i berijtihad tentang i'tikaf. Dikiaskan Imam Al-Bawawi i'tikaf kepada sholat. Jadi selepas itu saya jawab balik. Selepas saya balik, saya buka kitab, baru saya katakan, jamaah yang dulu bertanya kepada saya tentang sholat yang tinggal boleh dibayar dengan beras, sebenarnya pendapat mazhab Syafi'i mengatakan bahwa kalau i'tikaf tidak boleh dilaksanakan sebab meninggal dunia, padahal nazar hukumnya wajib, yang wajib menjadi hutang, maka boleh satu malam i'tikaf dibayar satu mud, kata Imam Syafi'i. Datang Imam Al-Bawawi, kata Imam Al-Bawawi, kalau i'tikaf boleh dibayar satu mud, maka sholat pun boleh dibayar satu mud. Tapi itu pendapat Imam Al-Bawawi, bukan pendapat Imam Syafi'i. Saya sendiri tidak melaksanakannya. Sebab saya khawatir bila kita cakapkan pada orang kampung yang tak sembahyang boleh bayar satu mud, mereka dah siapkan 3 ton. Tapi menyalahkan orang tetap juga tak boleh. Sebab apa? Sebab itu bagian dari pendapat ulama mazhab. Kita jelaskan, tapi kita katakan saya tidak mengamalkan. Ini adalah cara jalan yang paling baik. Wa idza sa'alaka, kalau ada orang bertanya, kita jawab sesuai dengan pengetahuan yang ada di kepala kita, yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca, yang pernah kita pelajari dari tuan-tuan guru kita. Begitulah masjid menjadi ramai. Sebab apa? Sebab ada soalan, ada pertanyaan. Maka ada halaqah Imam Syafi'i, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia seorang anak yatim yang lahir di Gaza. Gaza, Ghain, Zai, Tamar, Butoh. Gaza sekarang berubah nama menjadi Gaza, Palestine. Mudah-mudahan Allah memerdekakan Palestine dari jajahan Israel. Dari Gaza sebagai anak yatim dibawa oleh ibunya ke negeri asal kampung halaman, ke kota Makkah Al-Mukarramah. Di Makkah dia belajar kepada Imam Sufyan Ibn Uyainah. Dalam hadis ada 2 Imam Sufyan. Yang satu di Makkah namanya Sufyan Ibn Uyainah, yang satu di Kufah Irak namanya Sufyan Al-Thawri. Sufyan Ibn Uyainah ahli hadis, ahli fikih. Sufyan Al-Thawri juga faqih, juga muhaddis, tapi lebih condong kepada suluk, adab, tasawuf. Maka banyak ulama-ulama tasawuf mengambil pendapat Imam Sufyan Al-Thawri. Selepas dia belajar kepada Imam Sufyan Ibn Uyainah, dia pun pergi ke kota Madinah, Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah dia belajar kepada Imam Malik bin Anas. Akhir kaji kepada Imam Malik bin Anas, kata Imam Malik bin Anas, wahai Syafi'i, ini ada emas. Ahai Syafi'i, ini ada emas. Ambillah emas ini, pergilah engkau cari guru yang lebih alim daripada aku. Begitu ulama-ulama ini. Wahai muridku yang paling pandai, pergi cari guru yang lebih alim daripada aku. Guru zaman sekarang tak begitu. Kau belajar dengan aku sampai mati. Sebab tak ada lagi di dunia ini yang lebih alim daripada aku. Aku ni yang paling alim, Profesor Dr. Abdul Somad. Itulah mengapa ulama-ulama dulu ilmunya hebat. Sebab apa? Sebab guru tawaduk, rendah hati melihat hebatnya seorang murid. Maka Imam Syafi'i pun pergi ke Yaman mencari hadis-hadis. Sebab hadis tidak tertulis di dalam buku. Hadis ada di kepala orang. Orangnya berpindah, hadisnya ikut pindah ke Yaman. Selepas itu dia pergi pula ke Baghdad. Di Baghdad dia berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal belajar kepada Imam Syafi'i.
Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kami sudah lama menghafal hadis-hadis ini, tapi kami tak tahu mana hadis am, mana hadis khas, mana taqyidul mutlak, mana tahsisul am. Sampai datangnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, belajar Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itulah Imam Hanbal. Lalu kemudian Imam Syafi'i pindah lagi ke Kufah. Di Kufah beliau belajar kepada murid-murid Imam Hanafi. Sebab manakala Imam Syafi'i sampai di Kufah, Imam Hanafi sudah meninggal dunia. Imam Hanafi meninggal tahun 150, Imam Syafi'i lahir 150. Di tahun yang sama, Imam Hanafi meninggal di Kufah 150. Di tahun 150 itu juga Imam Syafi'i lahir di Gaza. Seolah-olah seakan-akan Imam Syafi'i melanjutkan kefaqihan Imam Hanafi. Lalu kemudian Imam Syafi'i tahun 200 pindah ke Mesir. Masa itu namanya belum Kaherah, namanya Fustat, tempat makam Imam Syafi'i sekarang. Di sana selama 4 tahun. Tahun 200 dia sampai di Fustat, tahun 204 dia meninggal dunia. Dari pagi hingga siang hingga petang dia mengajar. Pagi dia mengajar nahwu, siang dia mengajar akidah, petang dia mengajar hadis, malam dia mengajar tafsir. Syafi'i alim dalam semua bidang ilmu. Maka lahirlah halaqah, halaqah, halaqah. Ada halaqah tafsir, ada halaqah hadis, ada halaqah fiqah, ada halaqah usul fiqh, ada halaqah nahwu, ada halaqah sharaf. Sebab masa itu belum lagi ada kelas-kelas. Mereka tidak tersekat oleh dinding-dinding, tapi halaqah, halaqah, halaqah itu sampailah ke masa ulama-ulama kita yang belajar di Masjidil Haram. Halaqah, halaqah. Kenapa sekarang kita boleh buat kajian besar macam ini? Sebab zaman itu belum ada mikrofon. Kalau dibuat macam ini suara tak sampai. Kita boleh tes. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak sampai. Itulah maka pakai sistem halaqah. Sistem halaqah ini guru ada hubungan yang dekat dengan murid. Dia boleh menengok wajah murid. Dia boleh menengok mata murid. Dia boleh menengok nampak ada sesuatu. Maka hubungan yang sangat dekat, halaqah. Kita kalau ingin memakmurkan masjid, halaqah-halaqah mesti dihidupkan lagi. Mesti ada halaqah baca kitab Arba'in Nawawi. Selepas khatam Arba'in naik kepada kitab Riyadhus Salihin. Selepas khatam Riyadhus Salihin baca kitab Al-Azkar. Selepas Al-Azkar pindah pula ke kitab Bulughul Maram. Selepas Bulughul Maram baca syarahnya Subulus Salam ditulis oleh Imam Sanani. Selepas khatam barulah naik ke Jawahirul Bukhari. Selepas itu baru baca Sahih Bukhari. Khatam Sahih Bukhari barulah baca pula kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Mengaji, membaca kitab salah satu memakmurkan masjid-masjid kita. Itulah yang dilakukan oleh para ulama dulu. Seorang lelaki bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, muda belia umur 16 tahun pergi melaksanakan haji dari Bukhara. Bukhara sekarang Uzbekistan. Sampai dia ke kota Makkah Al-Mukarramah, sampai di Masjid Nabawi. Dia di samping makam Nabi. Ini mimbar Nabi, itu dinding bilik Nabi. Dia berhenti sejenak di samping makam Nabi. Kemudian dia tertidur. Dalam tertidurnya itu dia nampak dia sedang menghalau lalat. Dia nampak sedang menghalau lalat. Selepas itu dia tanya gurunya, "Tuan guru, ya, aku bermimpi. Apa mimpi engkau?" "Aku sedang menghalau lalat." Kata gurunya, "Makna mimpi engkau itu adalah bahwa engkau menghilangkan hadis-hadis palsu dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kalau ada makanan, berarti makanan itu hadis sahih. Ada lalat, lalatnya itu hadis palsu. Engkau menghalaunya, maka engkaulah yang membuang hadis-hadis palsu yang masuk ke dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu pada firasat seorang beriman. Fa innahu yanzuru bi nurillah, karena dia memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yakin Imam Al-Bukhari dengan mimpi ilham itu,
maka akhirnya dia pun berjalan selama 16 tahun. Dia pergi ke Baghdad, dia pergi ke Mesir, dia pergi ke Persia, dia ke Makkah, dia ke Madinah. Akhirnya ditulislah satu kitab isinya 7275 hadis. 7275 hadis. Dia sebut kitab itu bernama Al-Jami'u Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyami. Disebut Al-Jami' karena di dalamnya ada akidah, ada fikah, ada akhlak, lengkap semuanya. Disebut As-Sahih karena di dalamnya semua 7275 hadis itu semuanya sahih, tidak ada hadis hasan, tak ada hadis dhaif, tak ada hadis maudhu'. Disebut Musnad karena dia menyampaikan hadis itu bersanad. Dari mana dia dapat hadis ini? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini awak dapat ini dari siapa? Dari guru saya. Siapa nama guru awak? Google.com. Macam mana kita dapat keberkahan? Tak berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru maka syaitanlah gurunya. Lalu kemudian disebut Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad, tapi dia sebut Al-Mukhtasar. Mukhtasar, ringkasan. Tidak semua hadis sahih ada dalam Sahih Bukhari, tapi semua hadis Sahih Bukhari adalah hadis sahih. Saya ulang sekali lagi. Semua hadis yang ada dalam Sahih Bukhari adalah hadis sahih, tapi tidak semua hadis sahih ada dalam Sahih Bukhari. Hadis sahih ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, hadis sahih ada dalam Muwatta' Malik, hadis sahih ada dalam Musnad Thayalisi, hadis sahih ada dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, hadis sahih ada dalam Sunan Ad-Darimi, hadis sahih ada dalam Sunan Abi Dawud, tapi tidak semua hadis sahih ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Maka dia sebut Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyami. Umur semua perkara-perkara Rasulullah, wa sunanihi sunnah-sunnah Rasulullah, wa ayyami hari-hari Rasulullah. Bagaimana Rasul makan, bagaimana Rasul mandi, bagaimana Rasul salat, bagaimana Rasul puasa. Tidak ada dalam Al-Qur'an Nabi salat subuh 2 rakaat. Tak ada. Tak ada dalam Quran bagaimana Nabi minum. Tak ada. Tak ada dalam Quran bagaimana Nabi melaksanakan haji tawaf 7 putaran, sa'i 7. Tak ada. Semua itu dijelaskan dalam ayat hadis. Apa kata Allah? Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an litubayyana linnas, supaya engkau jelaskan isi dan maknanya. Penjelasan isi itu ada dalam hadis. Di mana mengkajinya? Dikaji di masjid. Alhamdulillah. Masjid kita tidak hanya sebagai tempat sholat, tapi masjid kita juga sebagai tempat talabul ilmi. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah semuanya mendapatkan jihad fi sabilillah. Hari ini masya Allah saya sedang berhadapan dengan mujahidin fi sabilillah. Amin. Hari ini berkumpul 3 negara dari Brunei Darussalam, Sahibul Bait, yang kedua dari Malaysia, ada lebih kurang 20 orang sahabat kita dari Malaysia, dan 30 lebih satu bas dari Indonesia. Kita tak boleh bezakan sebab muka dia sama saja. Masya Allah, tabarakallah. Berkumpul kita di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan sampai masanya nanti berkumpul pula kita dalam surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Surat sudah datang. Ustaz, tidak ada sesi soal jawab. Mana tahu nanti ada. Apa ni Ustaz Somad ni? Tak ada soal jawab. Bukan saya tak mahu. Dah bagi tahu. Saya sampaikan sampai pukul 2. Tadi saya start pukul 1, kita sampaikan sampai pukul 2. Sama di mana-mana saya bagi tazkirah 60 minit sesuai yang tertulis di tempat air minum 600 ml. Membina masjid kata orang susah, tapi yang lebih susah adalah meramaikan masjid dengan solat berjamaah di tempat lain. Di Brunei Darussalam senang je. Di mana-mana saya tazkirah melimpah ruah jamaah. Subuh tadi di Kuala Belai penuh. Hari ini penuh. Malam nanti belum tahu lagi. Kita tengok. Tapi rasa-rasanya saya tadi
Datuk Timbalan Menteri Agama bertanya, Ustaz Samad dah berapa masjid? Itu salah saya. Saya tak hitung kira dah berapa masjid. Tapi pengalaman saya bagi tazkirah di Brunei Darussalam, semuanya penuh ramai dengan jamaah. Sampai anak cucu kita sampai hari kiamat, mudah-mudahan istiqomah. Kita jaga ini. Ada kajian akidah, baca kitab Aqidatul Awam, ada kajian akidah, baca Al-Husunul Hamidiyah, ada kitab akidah, baca kitab sifat 20, wujud tidak baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyah qudrat radat ilmu hayat sama' basar kalam, yang disyarahkan dalam kitab Dasuki ala Ummil Barahin. Kaji tak usah lama-lama, dari maghrib hingga ke isya 45 minit, selesai. Sebab orang busy, dia masuk office, dia ada kerja. Balik dia ke rumah, sembahyang maghrib dengan anak, dengan keluarga. Dari maghrib ke isya, lepas. Tulis. Anda bertanya, Ustaz menjawab. Kirim ke nomor WhatsApp. Lepas. Saya selalu buka pertanyaan, tidak orang terus langsung. Tak ada jamaah terus tanya. Assalamualaikum Ustaz. Sebab apa? Mungkin dia akan soal-soal pada perkara-perkara, dia pancing-pancing masalah politik ke, masalah apa ke, masalah isu ke, tapi dia tulis kertas, kita tanya. Maka saya selalu buat tazkirah, saya tulis, tanya. Oh, apa ni? Ini tak penting lah. Ada juga orang tangkap dia tengok, apa yang tak penting? Rupanya dia tak tahu. Bukan tak penting. Perkara itu perkara-perkara penting. Tak ada perkara yang tak penting. Ada perkara penting yang perlu kita jawab, tapi ada pertanyaan, soalan-soalan yang memang tak perlu dijawab. Bila pertanyaan itu baik, namanya soal. Tapi bila pertanyaan itu hanya menguji-uji saja, namanya ta'annud. Ta'annud, dia nak tes saja. Datanglah seseorang membawa kulit telur ayam. Kulit telur ayam yang sudah dibuang isinya, dia bawa kepada Nabi Idris. Idris, ya, sanggupkah Tuhanmu memasukkan dunia ke dalam telur ayam ini? Waktu itu Nabi Idris sedang menjahit. Idris, ya, sanggupkah Tuhan engkau memasukkan dunia beserta isinya ke dalam kulit telur ayam ini? Nabi Idris ambil jarum, dia cucuk ke mata. Buta. Itulah sebab mata iblis buta sebelah. Jadi kalau ada orang tanya kita macam-macam, cucuk mata. Sebab dia nak tanya bukan nak cari ilmu. Sebenarnya uji-uji saja. Sebenarnya kalau nak jawab, senang saja. Sanggupkah Allah memasukkan dunia ke dalam kulit telur ayam? Sanggup. Bagaimana caranya? Dunia dia buat kecil, atau kulit ayam, telur ayam itu dia buat besar. Mudah saja. Tapi persoalan orang ini memang dia tak perlu jawaban. Yang tak perlu, tarkul jawabi alal jahili jawabun, tidak menjawab soalan orang yang jahil adalah jawaban. Jawabannya adalah diam. Diam bukan berarti kita jahil, diam bukan berarti kita tak tahu, tapi memang dia. Makanya banyak juga soalan-soalan yang tak saya jawab. Ustaz Abdul Somad, Nabi Adam dengan Hawa dulu menikah, siapa walinya? Apalah soalan awak? Ustaz Abu Samad, bila kita nanti sampai ke bulan, kiblat kita arahnya ke mana? Kiblat kita di dunia ni pun banyak salah. Kita nak sampai ke bulan pula. Oleh sebab itu, tanyalah soalan-soalan kepada alim ulama kita, kepada ahli fatwa kita, kepada mufti kita, yang kira-kira soalan itu menambah ilmu, menambah amal, membangkitkan semangat. Maka kajian-kajian di masjid terus dihidupkan. Sebab orang bila datang ke masjid hanya untuk solat saja, salam kiri, salam kanan, lepas itu balik, dia rasa seperti rutinitas saja, seperti perbuatan biasa saja. Tapi kalau ada sesuatu, dia dah bawa kitab, dia sudah baca, ini saya sudah baca hadis yang ke-10, malam ini kita akan baca hadis yang ke-11, maka akan membangkitkan semangat. Hari Isnin malam Selasa, akidah. Hari Selasa malam Rabu, tafsir. Hari Rabu malam Khamis, hadis. Hari Khamis malam Jumat, tiada kajian, membaca Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, sesiapa yang membaca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah SWT. Hari Sabtu malam Ahad, maka buat kajian am, semua orang ramai. Maka insya Allah masjid-masjid akan hidup dengan pengajian. Ada pula halaqah tajwid, idram, ikhfa, qalqalah, ghunnah bila ghunnah, nun berjumpa dengan qaf, min
qablikum. Bagaimana man, bagaimana? Nah, ini semua dipelajari sehingga tidak ada satu ilmu pun, ilmu tak terbatas pada kelas. Saya ini dah tua, Ustaz. Sudah tak sesuai nak belajar lagi. Dalam Islam diajarkan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Betulkah orang Islam diajarkan menuntut ilmu dari buayan ayunan hingga ke liang lahat, ya? Itu bukan cakap basa-basi. Menuntut ilmu hingga ke liang lahat itu memang ajaran Islam. Mana buktinya? Diriwayatkan hadis Abu Umamah Al-Bahili, kalau aku mati nanti, bacakan talqin di atas liang lahat. Makanya orang Islam dibacakan talqin. Di Brunei Darussalam ada baca talqin. Baca talqin. Selepas dikuburkan tetap dibacakan talqin. Bila datang malaikat nanti bertanya, "Man rabbuka?" Jawabnya, "Allah." "Man nabiyyuka?" "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Ma kitabuka?" Katakan Quran. Itu apa maknanya? Minal mahdi ilal lahdi. Adapun aturan belajar, BA umur 22, master umur 24. PhD umur 25, bukan bagian dari ajaran Islam. Islam tidak mengenal had batasan belajar. Minal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat tetap terus belajar. Begitulah yang diajarkan. Tapi ini bukan hadis Nabi SAW. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi bukan hadis Nabi. Ungkapan Imam An-Naisaburi dalam kitab tafsir An-Naisaburi. Yang bukan cakap Nabi, kita katakan cakap Nabi, maka perbuatan itu haram. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengatakan yang bukan cakap Nabi, dia katakan sabda Nabi, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Dari mana kita tahu ini hadis Nabi, ini bukan hadis Nabi? Dengan mengkaji hadis-hadis sunnah-sunnah kepada para ulama-ulama kita. Ulama kita banyak di University Islam Sultan Syarif Ali, di Kupus College University Perguruan Agama Islam, di University Bandar Seri Begawan, di University Brunei Darussalam di Bandar Seri Begawan, di College Tahfiz Quran. Maka belajar kepada ulama-ulama. Dulu Imam Bukhari pergi menyeberang Laut Merah sampai ke Kahirah, sampai ke Fustat. Hari ini kita duduk saja, datang ke pengajian, datang duduk diam, mengantuk-mengantuk tetap dapat pahala. Tak ada kesulitan, tak ada kesusahan untuk belajar menuntut ilmu. Bersyukur kita boleh dipertemukan di majlis yang baik ini, di dalam masjid yang penuh rahmat dan barakah ini. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Tak ada kerja lain. Yatsuluna kitab Allah, yang dia baca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainakum, yang dia kaji isinya. Duduk berkumpul di rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah Al-Quran, hadis Rasulullah, mengkaji isinya, kitab tafsir, hadis para ulama fiqah. Nazalat alaihimus sakinah, dibalas Allah empat, turun ketenangan ke dalam hati. Hafat bihimul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Wasyiat bihimur rahmah, mereka dinaungi rahmat-rahmat kasih sayang Allah. Dan yang paling penting, yang keempat, zakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Majlis kita siang ini, majlis zuhur ini, mudah-mudahan termasuk majlis yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menciptakan manusia di atas muka bumi. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Untuk apa kau ciptakan manusia itu ya Allah? Mereka hanya akan menumpahkan darah, mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan bermusuhan, mereka hanya akan saling membunuh. Apa jawab Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu kamu tak tahu. Tengok nanti, mereka tidak membunuh, mereka tak berkelahi, mereka bersimpuh sujud, mereka membaca ayat-ayatku, mereka berzikir dengan aku. Ternyata yang dibanggakan Allah ribuan tahun lalu kepada malaikat itu adalah kita, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu, ramaikan, makmurkan masjid dengan membina masjid fisiklinya, dengan mengisi masjid, dengan memakmurkan dengan majlis-majlis ilmu, maka kita sudah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari rasul ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, sampai ke guru-guru kita, sampailah ke kita sekarang, sampai ke anak cucu-cucu kita. Yang muda belia yang hari ini datang, yang belum menikah, maka selepas ini dia akan sampaikan kepada anak cucu dia, sampai hari kiamat masjid ini tetap ramai dengan majlis-majlis ilmu, insyaAllah.
Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan baik dan mulia ini. Di akhir majlis, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya doa kita di akhir majlis selalu berdoa, karena di majlis itu dihadiri malaikat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilayka bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyina wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin wa bi sirril Fatihah. Kami memohon kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, antu yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami ya Allah, wa tufarrij kurubana, lepaskan kami dari segala musibah ya Allah, wa tuballigh maqasidana, sampaikan segala maksud-maksud hidup dan mati kami ya Allah, wa taghfir lana ma madha, ampunkan segala silap salah dosa kami ya Allah. Fanta ja'al abna'ana wa banatina minas salihina was salihat, jadikan anak keturunan kami orang yang soleh-soleh. Min huffazil Qur'an, mereka menjadi para penghafal Qur'an. Minal mujahidina fisabilik bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa serta kuasa mereka di masa akan datang ya Allah. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wa adkhilna minad dunya ma'al iman, keluarkan kami dari dunia ini membawa iman. Wa adkhilna al jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW membawa iman. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wal hasadi wal kibriya'i wal 'azamah, sucikan hati kami dari hasad, dari dengki, dari sombong, dari angkuh dan merasa besar di hadapan makhluk-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami orang-orang yang bertaubat. Wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati dan diri. Wa ja'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang salih. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min ladunka zurriyatan tayyibah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin, wa ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik, jadikan kami orang-orang yang memakmurkan masjidmu ya Allah. Allahumma iftah lana khazaina ma'rifatik, bukakan kepada kami pengetahuan yang benar. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami. Wa'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman yang benar. Warzuqna fahmal mursalin, berikan kami kepahaman agama seperti yang Kau berikan kepada para nabi dan wali-walimu ya Allah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami dalam surga jannatul firdaus bersama sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih.